Selamat pagi dari Kota Malang. Nah, hari ke-20 ini kita explore Malang pagi-pagi buta. Kabut di mana-mana, kita lihat. Bang, ini kawasan wisata apa, Bang? Wisata Petik Apel. Petik Apel ya, berarti emang ikoniknya Kota Malang itu wisata Petik Apel. Kita lihat semakin ke sana semakin kabutnya semakin tebel. Jarak pandang makin tipis. Ini semakin ke atas semakin kabut terus ya? Makin banyak. Mantap nih. Malang seru. Ini udah kawasan wisata Petik Apel ya kayaknya ya? Udah. Kalau lurus terus ini arah Mojokerto. Mojokerto ya. Malam pun begini. Malam lebih tebal. Buset. Kan di mana-mana kabut kan, guys, kabutnya. Jadi di Kota Batu ini sentra wisata Petik Apel ya. Ini rumah ini belakangnya berapel semua tuh, apelnya tuh. Gila apelnya, boy. Lihat tuh. Gila tuh apel semua memang sekarang tuh. Apel ini isinya belakangnya bonon orang tuh. Rumah orang tuh padahal. Rumah orang. Wow, guys. Hobi apel. Ngejemur apa lu di situ, hujan, kabut. Oh, apel semua tuh. Lalu kan apel semua. Itu enggak ada pagernya. Kali boleh dipetik enggak sih? Boleh. Kalau kita pagi biasa olahraga di sini ya, metikin apel. Mana mah apel. Gila, seru, guys. Mah apel jadi ribuan kayak gitu. Sekarang kita mau beli keripik buah. Nah, jadi karena ini sentra buah-buahan, jadi banyak keripik buah di sini, Mbak. Waduh, yang keripik buah naga habis, padahal ini yang paling dicari, guys. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ini carang Mas Apel. Iya. Itu apa, Bu? Carang Mas Apel. Sarang Mas? Carang Mas Apel. Karang. Carang. Sarang. Guys, ini namanya Sarang Mas Apel. Jadi terbuat dari apel ya, Bu? Iya, dari apel. Apelnya besar-besar 25. Enak. Kurang gini? Iya, 25 per kilonya. Kilo ya? Iya. Harga di 20 apa? 20 harganya di tempat lain. Ini Pak. Miring-miring, boy. Bukannya olahraga malah nyolong, Pak. Nggak boleh loh olahraga nyolong apel nih. Bu, minta apel satu, ambil nih satu nih. Doain semoga makin apel tumbuhnya subur. Nih. Gimana olahraga nggak sehat coba tadi? Makan apel, capek, ambil apel. Nah, hotel kita itu di Pondok Jatim 4. Ini satu kompleks dengan Jatim 4. Dan jalan-jalan nggak ya ke Jatim 4? Tunggu bentar ya.